Halo teman-teman, selamat beraktivitas dan selamat apa aja. Kali ini aku mau berbagi buat kalian ya teman-teman, karena apa, buat youtuber pemula pasti sangat ini ya, sangat gimana ya, sangat resah atau gimana. Sekarang kan Google juga mengeluarkan peraturan baru ya di tahun 2018 ini, agar bisa diterima monetasinya kita harus mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, kali ini aku mau berbagi ada satu aplikasi yang bisa mendapatkan sehari 100 subscriber dan bisa mendapatkan waktu jam tayang juga ya. Ini bukan cara licik guys, tapi ini juga bisa permanen ya. Jadi kalian gak usah takut, oke? Kali ini aku akan berbagi aplikasinya ya. Sekarang kita buka di Play Store ya. Kalian buka ini. Nah, Sub4Supro. Oke. Nah, ini udah ada. Karena aku udah download, jadi ini saya keluarkan dulu ya. Di sini udah ada ya, Sub4Supro. Oke, kita buka. Caranya gampang, teman-teman. Kalian gak usah takut ya. Kalian bisa sehari bisa mendapatkan 100 subscriber ini ya. Caranya mudah dan gampang ya. Nah, ini udah ya. Kayak kita tinggal pilih channel mana yang bisa untuk berlangganan ya. Nah, kalian bisa lihat ini banyak orang luar, orang Indonesia, seluruh negara juga menggunakan ini ya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini aku udah, kita harus mendapatkan koin setiap kita subscribe satu orang dapat 10 koin ya. Caranya mudah. Kesalahan langganan sebentar. Kita bisa skip dulu. Nonton iklan dulu. Nonton dulu. Ya, ini ya. Kita set lainnya dulu. Kalau tulisannya kesalahan berlangganan, kalian cari yang lain yang bisa mendapatkan 10 koin ya. Kalian bisa ke si order, oke? Dan sekarang di subscribe. Nah, ini selamat, Anda telah menyelesaikan langganan saluran. Hadiah Anda adalah nomor koin yang sesuai 10. Oke, dekat. Oke. Kita udah dapat 60. Banyak iklannya jadi enggak apa-apa. Nah, ini udah. Sekarang kita masuk ke kampanye. Ya, tadi masuk ke list channel ya untuk mendapatkannya. Kita masuk ke kampanye, kita tekan tombol plus. Nah, di sini ada dua pilihan, dapatkan lebih banyak subscriber untuk saluran Anda. Yang kedua, dapatkan lebih banyak penayangan untuk video Anda. Kita tekan yang pertama, lalu baik. Ya. Baiknya kau pergi. Jangan bercanda. Bercanda dikit guys. Oke. Kita pemuatan dulu. Nah, ini kan masukkan nama saluran atau URL ya. Kita keluarkan dulu ya. Kita keluarkan dulu. Kita masuk ke channel YouTube aku dulu. Ke channel YouTube. Oke, geng. Masuk ke channel YouTube.
Loading ya, geng. Nah, ini udah. Kita buka channel YouTube aku dulu ya. Channel saya. Nah. Jangan lupa ya, geng, di subscribe, tonton, dan komen, bantu share ya. Karena kalian nonton, share, like, komen aja gratis loh ya. Jangan lupa di like and subscribe, oke? Nah, kita titik yang tiga kita pencet, lalu bagikan ya. Nah, setelah itu kita salin link, kita kembali kemana? Kembali ke sub for sub pro, oke? Nah, kita tinggal salin link, kita tempel di sini, kita tempel dan kita cari link kita. Nah, ini udah keluar link aku nih. Kita pencet di sini, mudah banget ya, geng. Janganlah kita. Nah, kita 60 ya. 60 kita masukkan, dapat 6 ya. Di sini lebih dari kurang lebih dari 1000. Jadi sehari kalian bisa mendapatkan 100 subscriber. Dan aku ingatkan lagi, kalian nggak boleh apa ya buat apa ya cari subscriber sehari dua kali kampanye, jangan lakukan itu. Biar subscriber kalian permanen. Jadi kalian lakukan sehari sekali sehari ya melakukan kampanye. Oke. Sekarang kita menyimpan. Baik. Di sini kebanyakan orang luar semua ya. Kalian nanti bisa lihat. Tadi subscribe aku 390 ya. Kampanye berhasil. Ya kan? Nah, kita keluarkan dulu. Nah, udah kosong. Kita lihat koin aku udah kosong ya. Kita keluarkan dulu. Setelah itu kita coba masuk lagi ya. Udah dikeluarkan, kita lihat ini kosong ya. Kita lihat ke channel aku, udah ada yang subscribe belum ya? Di sini udah ada laporan satu subscriber masuk. Ini 13.04 ya. Tadi 390 ya, geng. Nah, kalian bisa lihat nih, udah masuk jadi 395 subscriber, geng. Ya, kalian bisa lihat itu, nggak butuh lama ya. Kita masuk lagi ke subscriber support sub, oke. Jadi kalian nggak usah takut ini ya. Catatannya adalah satu, jangan. Nah, ini kalian bisa lihat kan 6/6 langganan berlangganan ke channel aku. Kita lihat lagi ya, berapa yang masuk. Tadi kan aku buatnya 60, jadi 60 yang masuk cuman nih, 5. 5 subscriber baru. Enggak apa-apa, geng. Karena apa? Aku bikinnya genap, kalian harus bikinnya ganjil ya. Enggak boleh genap. Seharusnya kalian bikinnya ganjil. Aku kenapa aku bikinnya genap? Tadi kan ada kesalahan ini ya, berlangganan ya. Jadi kalau kesalahan berlangganan satu itu enggak dihitung koinnya, geng. Jadi kalian bikin cari-cari langganan yang bisa mendapatkan koin.
Nah, itu info dari aku berbagi pada kalian. Jangan lupa di like and subscribe channel aku ya. Dan ikutin terus channel aku ya. Terima kasih, geng.